أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berjumpa kembali di Prajam TV. Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Tentunya dengan harapan semoga Anda semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, umur yang panjang, murah rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan sebuah amalan yang sangat mudah, yakni cukup dibacakan lalu ditiupkan kepada selembar uang Anda, agar supaya rezeki atau uang yang Anda miliki berapapun jumlahnya menjadi rezeki yang barokah dan semakin berlipat jumlahnya. Seperti apakah amalannya? Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, besar dan kecilnya sebuah pemberian rezeki seseorang tergantung dari bagaimana kita berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Namun ada hal yang lebih penting di balik besar kecilnya rezeki seseorang, yaitu tentang keberkahan yang terdapat di dalamnya. Keberkahan sendiri merupakan bertambahnya kebaikan dan efek manfaat serta maslahat dari penggunaan rezeki yang diterima, baik itu untuk dirinya maupun bagi orang lain. Amalan ini sangat mudah, cukup Anda tiupkan pada selembar uang Anda, niatkan dalam hati dan yakinkan bahwa hanya dengan pertolongan Allah uang tersebut akan bertambah berkali-kali lipat dan barokah. Inilah bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Bacalah doa tersebut satu kali dan tiuplah satu kali. Sering-seringlah lakukan amalan ini pada uang Anda. Insya Allah uang itu akan barokah dan mampu menarik uang yang lain di luar sana masuk ke dalam dompet Anda. Wallahu a'lam. Demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.